Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Cari alat dulu ya. Alat apa itu? Ini makan dulu. Sedikit. Masih kenyang aku. Banyak kok makan tadi. Nanti ku tambahin lagi kayak itu anunya. Apa arangnya kalau aku masak iya. Telur. Masih banyak arang. Temenin deh. Kalian aja ya. Enggak bisa gitu. Untuk USP sudah kemarin, tapi untuk USK belum. Kan? Masih sinjal itu, gimana aku masukinnya? Sampai mati kok nanti itu. Jarang gak mau nemenin temannya mama. Mama kemana? Mohon maaf ya teman-teman. Ditinggal kesana kesini, tidak sopan ya. Saya tadi habis santar suami, dia mau pergi cari alat, alhamdulillah buat mesin cuci. Ini
kita sambil cerita, sambil nungguin masakan saya ya teman-teman. Karena gas habis di mana-mana, tadi suami sudah keliling cari gas tapi tidak dapat ya teman-teman. Tempat langganan juga tidak ada, jadi akhirnya dia punya kreatif sendiri ya. Kita kembali ke zaman dahulu teman-teman tuh. Pakai kompor arang. Bedanya kalau zaman saya dulu pakai kayu, kalau sekarang pakai arang ya. Jadi apinya itu tidak nyala, tapi cuma bara ya teman-teman, seperti kita mau bakar ikan gitu ya teman-teman. Tapi tidak ada asapnya ya. Ada tapi tidak sebanyak waktu kita pakai kayu. Jadi tetap pakai kipas ya teman-teman tuh. Tapi tidak ada tandasan kayak ini Pi. Mama susah loh ngobrol Pi. Api. Ini lo pakai ini. Tapi bantuin mama Pi. Ambilkan anunya Pi. Apa ma? Bantuin mama. Lain. Ini dulu tuh. Ajam. Kuenya bawa sini sama minumnya. Itu nak apa namanya? Bawa sini. Apa sih namanya? Telurnya mama. Setempatnya ya, setempat itu. Yang mau di dalam kok jadi. Iya, kayak apa? Saya tadi tuh pagi-pagi sudah masak. Sudah saya nyayur. Bangun pagi kan teman-teman. Habis itu mau sudah nanak nasi. Sekalinya pas dipindah ke dandang langsung habis gas teman-teman. Jadinya, tapi alhamdulillah ini lumayan bagus ya. Asapnya juga nggak kemana-mana teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya. Saya tidak pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah bergabung. Mudah-mudahan atas dukungannya saya dan keluarga kami dan family Ansa lebih semangat lagi untuk menghibur kita semua. Mudah-mudahan teman-teman merasa terhibur ya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang saya atau keluarga kami tidak tahu. Mohon dimaklumin teman-teman. Dan terima kasih yang sudah mengikuti, yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan bosan-bosan ya teman-teman, karena video yang saya tampilkan hanya seperti ini. Beginilah kehidupan kami sehari-hari ya teman-teman. Keseharian saya sebagai ibu rumah tangga, keseruan keluarga kami ya seperti ini ya teman-teman. Jadi mohon dimaklumin. Ini nasi teman-teman. Bentar lagi. Harus sabar ya teman-teman. Oke, pokoknya ikutin terus. Dan mohon maaf tadi saya tinggal-tinggal ya teman-teman, karena kan suami juga harus, tadi itu ada apa namanya, alat yang harus dicari dan jauh ya teman-teman, makanya tadi saya tinggal-tinggal. Tapi api di anu, nanti motornya papa, saya minum dulu teman-teman, haus, capek ngoceh ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang dimanapun berada, selamat hari libur ya, karena hari Minggu ini ya teman-teman. Selamat liburan ya. Dan tetap semangat selalu, tetap jaga kesehatan selalu. Jangan apa namanya, capek-capek, karena besok akan beraktivitas kembali. Oke. Pi, taruh sana Pi.
saya begini penampilannya ya teman-teman. Mohon maaf ya jika tidak sopan, tapi masih sopan ya teman-teman. Apa sih? Ini harus selalu ini. Airnya habis. Mati air. Gas habis. Udah sedikit aja tau. Sopo Jin, ini kan benernya. Mana bisa? Kafe buat mandi. Sambil beraktivitas ya teman-teman, maksudnya sambil gerak ya. Tambah lagi kah HP-nya ini? Kita tambah dulu. Katanya disuruh ditambah alamnya teman-teman. Disuruh tambah sama suami. Kita tambah dulu. Panas gak? Panas. Bismillah. Oh, masih banyak. Masih bagus teman-teman, kita bagi. Ini tadi pagi-pagi sekali anak beli jajanan pasar ya teman-teman. Saya takut tidak sopan teman-teman. Ada kue bingkai sama donat. Saya mau coba kue bingkainya. Enak kah kue bingkainya, Pi? Enak kah kue bingkainya? Api. Kok enakan yang kemarin? Enakan yang kemarin? Awas, mama bikin si anu YouTube. Kasih copyright. Kita coba donatnya. Kemarin suami beli tapi enak sekali teman-teman. Saya jujur ya, kalau tidak enak saya bilang tidak enak. Kemarin enak. Habis ini saya mau goreng telur. Mungkin nanti masak yang lain kalau belum mati dia ya teman-teman. Kalau dulu di kampung tuh pakai kayu. Sambil cerita ya biar nggak bosan teman-teman, karena ini lama ini. Kalau saya dulu pakai kayu di kampung ya,
cari kayu. Jadi 2 hari sekali sama teman-teman kampung itu cari kayu ya teman-teman. Cari kayu bakar. Tapi waktu saya sudah agak besar. Kalau pas kecil kakak saya ya teman-teman, kalau pulang dari kebun tuh bawa kayu, kayu ranting-ranting, kayu-kayu yang sudah dipotongin sama orang tua ya. Terus kami bawa ke gubuk untuk stok ya. Begitu. Cuma asapnya memang kemana-mana teman-teman. Beda sama ini nih. Ini tidak ada asapnya sama sekali teman-teman. Ada tapi dia cuma cium-cium aja aroma, aroma kayak arang gitu, arang yang dibakar teman-teman. Nggak ada, nah. Tapi kalau bakar ikan, mungkin karena bumbu netes-netes ya teman-teman, jadi bau asap. Ini pakai arang teman-teman, arang. Segini ini 10.000. Arang. Yang untuk bakar ikan teman-teman. Kasihan suami tadi teman-teman keliling hujan-hujan nggak dapat. Terus ini pergi lagi mau beli alat. Mudah-mudahan suami saya selalu diberi kesehatan, selalu semangat terus untuk menyambut rezeki ya teman-teman. Itu aja sih permintaan saya ya, mudah-mudahan sekali karena kasihan teman-teman. Makan buah. Coba jangan ribut. Rebutan sudah satu-satu tuh punya aja mati. Kak, mana punya aja? Kakak kayak main? Iya. Punya kakak mana? Ini. Api-api anu jaringannya nanti. Memanfaatkan punya adik. Oke teman-teman, terima kasih ya untuk hari ini sudah mengikuti kegiatan saya yang mungkin tidak ada manfaatnya mungkin ya teman-teman, tapi mudah-mudahan bisa menghibur ya. Nih, karena lama jadi sampai di sini dulu videonya. Mungkin bisa disambung nanti kalau ada waktu ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Jangan bosan-bosan.